Personel Damkar Rimbo Bujang membuka paksa cincin di jari telunjuk seorang wanita yang tidak bisa dilepaskan. Petugas membutuhkan waktu 5 menit melepaskan cincin tersebut. Revada bocah 12 tahun mengeluh kesakitan datang ke markas Pos Damkar Rimbo Bujang bersama kedua orang tuanya pada Sabtu 1 April 2023 karena cincin yang terpasang di jari telunjuknya tidak bisa terlepas. Petugas pun langsung berupaya melepas paksa cincin tersebut dengan menggunakan kerinda mini. Antar kedua orang tuanya yaitu mengenai di jari manis, di jari telunjuk anak tersebut yaitu memasukkan cincin tidak bisa terlepas. Itu terus orang tuanya kebingungan langsung dia melarikan anaknya ke Damkar Bujang meminta bantuan. Alhamdulillah dalam waktu 5 menit anggota kami telah menyelamatkan anak tersebut dan sukses cincin tersebut sudah terlepas. Proses pelepasan cincin membutuhkan waktu 5 menit. Kedua orang tua dari Revada mengucapkan terima kasih atas bantuan Pos Damkar Rimbo Bujang dalam melepaskan cincin yang menyakiti anaknya tersebut. Arif Rizal, Jambi TV.